السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. dan demikian lagi wajib atas mereka itu wajib atas mereka itu percaya akan syafaat segala anbiya alaihimussalatu wassalam. Jadi di antara pengajian kita masih lagi berkaitan dengan hukum iman. Oleh itu salah satu daripada perkara yang syarak paksa di atas kita sebagai orang mukallaf kena berimi, kena percaya ialah akan syafaat segala anbiya. Ini salah satu daripada perkara yang syarak paksa di atas kita kena percaya dan kena jom dan kena mengaku hati dan ingkar sama sekali. Suruh mengaku rana tu akan sabit syafa'at bagi para-para anbiya. Tenang. Oleh tu sebelum kita nak cerita di dalam panjang lebar berkaitan dengan syafa'at, kita ambil reti makna syafa'at dulu. Al-Syafa'ah. Gapo mana Al-Syafa'ah? Kerana semasa saya duk mengaji dengan tu'u saya lah, almarhum Baba Minibadai kot, bila sebut kata Syafa'ah,
Dia tak tinggal. Dia selalu mendatangkan ta'rif. Dia selalu sebut betul dia. Nah, as-syafa'ah. Gapa man as-syafa'ah? As-syafa'ah ialah talabul khairi lil ghairi. Satu lagi dia tak biasa tinggal, an-nasiha. Dua-dua ni bila sebut ia kapuh semua-semua mula babun dia badan. Amor rasa pelak juga. Hingga siapakah saya ni ingat. Bila sebut kata as-syafa'ah, gapo man as-syafa'ah? Makna talabul khairi lil ghairi. As-syafa'ah makna talabul khairi lil ghairi. Mana tutup kebaikan bagi orang lain. Ha, itu panggil as-syafa'ah. Bahasa kita katanya, apa orang panggil, klik kepada luah-luah jauh tutup kat. Orang panggil syafa'ah ni, tulung pelepah. Tertulungi pelepah dan tulung mereka lagi kebaikan pada orang lain. Banding di mana tu? Ya, buat misalnya seperti kita masuk dalam kedai. Setelah tu sedadu igat. Pasal kenderaan kita, emo mutu, emo kereta tu tidak ada kebenaran bawa ke. Bukan tidak ada lesen. Maka sedadu igat. Bila sedadu igat, oh kita kenal orang dalam jalan dengan bahawa orang ni lah sudah ada nama lah dalam negeri jalan ni. Kita pun selalu minta tolong dia. Dia pun selalu telefon pergi pada sedadu igat ke. Dia katanya minta lepas ha? Orang yang dia mau igat tu. Dia pun lepas. Maka panggil syafa'at lagi tu. Ha, panggil gapo kalau balik bahasa betul-betul. Bahasa siap panggil gapo. Eh? Gapo syafa'at. Nak kata cuai lera tu bukan dia dah. Gapo. Kita buat sebut bahasa siap. Dia ingat. Asyafa'ah ni gapo. Cuai sungkrok gitu. Ha? Kok mana tak erti bahasa siap pula dah ni. Ha tu. As-syafa'ah maknanya talabul khair lil ghair. Mana tutup kebaikan bagi orang lain. Gapo? Ha? Kita nak buat bahasa sihir tu, gapo? As-syafa'ah maknanya talabul khairi lil ghairi. Tutup kebaikan bagi orang lain. Ha, kalau kita tengok lah ni ya, kalau baga-baga ketua askar agak berapa yang pupan pek dia lah ni mula ia jadi duduk dari depan APC lah ni ia duduk jadi puntri dah dia nak kau boleh jadi metap lah kurang gitu. Maka dia ni kalau orang kita ada bersakut paut dengan pesen keadaan lah ni lah boleh minta tolong dia. Ha, tu dia orang tolong sungguh. Terutama sekali para-para tok guru. Dia tolong sungguh. Dia kata dia tak rela wui para-para guru. Saya sebut sangatnya terutama sekali bapa kita sepanjang. Bapa kita sepanjang ni kalau punya khabar atau onlet, dia selalu. Kau satu kerua je dia lagi. Sehingga dia khidmat kepada Tok Guru, Allah Ta'ala akad pekat dia naik sekarang ni ialah puntri dia. Ada sepekat lagi dia panggil punit dah lah dia. Tinggi dah lah. Dia punit tak boleh hadirah metab. Metab dia boleh jadi setakat puntri. Dia punit tak boleh lah. Tinggi pula off. Haa tu dia. Mana katanya dia suka tutup kebaikan kepada orang. Kalau tutup jadi kejahatan kepada orang, dia tak mengisyafa'at.
ataupun khianat. Tapi itulah kalau kita tilik mayat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam ni lah orang panggil digelar Syafi'ul Musyaffa', ya. Ia orang tolong orang dan orang yang diterima minta syafa'at. Sabit digelar Nabi Asy-Syafi'ul Musyaffa'. Kita dah baca di dalam qasidah dan berzandi itu dah sebut. Tu man Asy-Syafa'ah. Satu lagi An-Nasihah. Ini kapuh semua. Mulah baba menibada bila ia sebut lafaz syafa'at ia kapuh ngasa lagi ialah an-nasihah. Hak yang hadis kata ad-dinun nasihah. Apa an-nasihah? An-nasihah man iradatul khairi lil ghairi. An-nasihah man iradatul khairi lil ghair, mana kehendak we jadi baik kepada orang lain. Oleh tu dah kalau kita pergi mengajar menyebab melahi timur pecah belah ataupun kita pergi ceramah menyebab timur pecah belah, kita tak payah nasihat, hak tu dia panggil pecah belah. Habis tu nasihat nak besar sehingga Nabi sebut pada hadis 25 ad-dinun nasihat awal-awal. Lepas tu sahabat tanya lah, liman? Bagi siapa? Nabi jawab, lillahi wa rasulihi. Bagi Allah dan Rasulnya Allah. Cuba kita ingat lah kita hadis arba'in. Syarah dia Imam Nawawi tu. Sebut comel di situ. Tu mana an-nasihah, mana iradatul khair lil ghair. Oleh itulah sebagai nak pesaing rengkah-rengkah je. Kita sebagai betina orang jantan, kalau mari serabut, gapo, kita kena cari orang juru nasihat. Kalau pergi cari tak kena cara, timbul pecah belah lalu. Tak kata kan? Sabit terpenting sangat-sangat, kena pergi cari orang juru nasihat. Orang juru nasihat, dia ni tak ada kehendak malaika nak jadi kebaikan kita. Itu kan nasihat. Maka orang semacam itu susah cari. Oleh itulah para-para guru yang kita nak berguru, ia kena ada tiga guru. Nah, satunya orang panggil guru ta'lim atau guru irsyad. Guru yang sebagai tunjuk jalan wujuh. Tunjuk jalan wujuh. Salah satu daripadanya tu saya mula tak yesu jah. Nah, banyak orang saya dok serabut gapo kita hanya tunjuk jalan. Nah, mula tak yesu. Nah, ada pun dia panggil satu lagi dia panggil guru putuh. Payah juga ni. Oleh tu dah saya pernah dengar dah. Sahibul Fadilah babole kita sekali. Dia kata dia babohnya. Jadi sebab jadi futuh ilmu, dia kata. Sehingga baca hadis cepat faham, baca Quran cepat faham, dia telah dengan Hasan, dia panggil siapa dia dah? Ni hak tok muda dia bawa lah ni. Nama gapura. Allah subhanahu astagfirullah tak ingat. Dia berasa ayat lah ke saya ni. Dia kata dia, saya bila dengar dia tu kak, jadi menyebab cepat pahal. Dulu kata payuh pahal. Tu dia gelar guru futuh. Supaya Habib Umar kita ni futuh ilmu dengan kitab tak silapnya ialah kitab tasawuf, dia kata. Kamar dia saya tak perhati tengok lah ni guru futuh pak ada sepuluh kita babu kita sepanjang babu tip pada busu duk tengok pelajar banyak dia duduk dengan futuh ilmu ni dia pengen guru futuh ngaji pun tak banyak ni sepuluh saya duduk dalam mula tu dalam dan mula bosing kita dalam
Nah, saya pergi mengaji dengan dia dekat dengan setahun. Dengar dia baca kitab, tak ada lahana sekali. Dengan baca kitab, dia tak ada lahana. Kedih tak ada banyak mana. Tapi selepas dari dia baca kitab, kita mudah faham. Ni panggil buku tu. Ayuh. Ha, sabit kita kena cari guru futuh, guru ta'lim, guru ta'lim irsyad tu lah. Guru ni pandai wayak dalai, pandai hurai, pandai surah, pandai gapo. Nyato. Tapi bila futuh ilmu, kita ngaji sebuah eh. Dengan siapa tu, tengok muda, kehelan. Tu futuh. Satu lagi, guru tazkiyah. Guru tazkiyah kita kena cari. Kita lah ni kebanyakan tak ada mesti didik kita cari guru mursyid, guru tazkiyah. Apa guru tazkiyah? Guru sebagai basuh hati kita. Bila ada tiga guru ni di dalam hidup kita selamat. Banyak ke guru tazkiyah tak ada. Sabit tu dia lonjok pergi duk ngajar, duk sebar, duk kata, tak tukar lu nak break pun tak boleh. Mana? Seperti mana di antara Ibnu Taimiyah. Satu sore tak terima tazkiyah orang juga tu. Dan Ahmad Abdul Wahab. Hatta ayah dia sendiri, ayah dia juga bermazhab, tak silap mazhab Hambali. Dia tak terima nasihat. Tengok, orang panggil dia tak ada buta tazkiyah. Ha, tengok Syekh Abdul Qadir kita mendili, buta tazkiyah dia hanya padung. Pada Mekah, apa saja beliau tengok tak molat, dia nasihat kata selalu. Maka almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni sabit dia di barakah. Sehingga kita sejata tok lebah dia. Dan lain pula khutbah 12 bulan. Kebanyak ke orang baca lah. Sedap hak dia. Dia sebut bulan mahara gapo kelebihan, bulan rejak gapo orang lain ni tak dah. Tu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tengok dia. Dia cukup guru futuh, guru tazkiyah. Guru futuh dia ni ialah adik pada kita Mekah. Dia telah Babah Hing, Gajah Mati di Kedah. Dia futuh dengan ilmu tu. Haa, sabit tu kita kena cari guru tazkiyah. Kena ada. Haa, tu. Sebab saya lah ni, kecap betul-betul ni guru tazkiyahnya. Bapa kita sepanjang. Cukup tak dia sorang dengan saya lah. Saya dengan dia ni cukup. Cukup tak dia sorang. Taklim pusat ke dia. Tazkiyah pun dia putuh pun dengan dia. Haa, lah ni lah. Ada pusma sebab mana badai ada tu. Betul-betul saya ni dapat boleh kenal sepatah huwa ni. Mucelek mata, buka mata, memutuk ibadah. Saya pergi duduk dengan belajar tak biasa belajar, tulis tak biasa tulis, pandai tak biasa pandai menulis. Semaya pun tak pandai lah, mana aku duduk ibadah tu. Duduk semaya satu waktu di rumah, waktu mengorek tu je. Pergi duduk dengan dia lebih kurang seminggu. Dia kata puk di ni pondok. Mula di situlah. Tuhan terbuka mata hati. Futuh saya dengan kitab pelita penutup. Boleh pandai menulis, pandai baca jauh kitab tu. Dengan berkat, dengan futuh oleh almarhum Tok Nebade. Ha, sabit tu saya tak tinggal je. Kelima yang dia sebut, ingat siapa kadar hati. Dan dengan dia dah mengapa kita alfiyah. Wapot hang roh tinggal. Tapi ingat dengan sebab dia ingat hak dia waktu tu syahid. Mula habu nabada dia baca gapo syahid alfiyah tak biasa tinggal dah. Tak biasa tinggal ni. Ni salah satu daripada guru yang mursyid. Lagi pula alimul alamah dia. Ha, tak boleh tu ingat tarikh dua ni. Gapo dia asy-syafa'ah ialah mana talabul khairi lil ghairi. Mana tutup kebaikan bagi lain. Adapun an-nasihah ialah iradatul khair lil ghair. Mana orang nasihat kehendak orang itu jadi kebaikan. Setengah orang itu tunjuk jalan pergi pecah belah. Hak itu bukan nasihat. Hak itu mufitnah kan. Ha, itu bahaya nah.
Oleh itu sesudah kita faham makna syafa'ah, kita ambil reti dahlah. Ambil reti betul mana? Nah, ambil reti berkaitan dengan sebut oleh tua kita ni. Nah, sebut oleh tua kita ni ialah wajib di atas kita sebagai mukallaf kena bercahaya. Kena bercahaya yakni kena mengaku, kena jom hati, jangan ingkar sama sekali. Kena bercahaya gapo? Akan syafa'at segala anbiya alaihi salatu wassalam. Dengan mana-mana kita kena bercahaya katanya segala nabi akan tutup kebaikan bagi segala ummah masing-masing. Nabi Adam boleh tutup kebaikan bagi umat dia. Nabi Nuh boleh tutup kebaikan bagi umat dia. Nabi Yina sallallahu alaihi wasallam pun sedemikianlah. Kama dia, semua benda-benda kita nak buat akan menjadi syafaat bagi kita. Sabit tu sebut dalam hadis likulli syai'in syafa'atun. Bagi tiap sesuatu ialah ada syafaat. Mana tok guru kita boleh syafaat bagi anak murid dia. Anak kita yang ngaji alim, anak kita yang ingat Quran, anak kita yang buat baik boleh syafaat bagi ayah dia. Dan ayah dia yang baik boleh syafaat bagi anak dia. Itu di antara cukup. Quran yang kita dah baca boleh syafaat bagi kita. Itu dia. Zikir yang kita dah berzikir boleh syafaat bagi situa dia. Bagi tepat, tepat yang kita dah semaya setiap-tiap hari, tepat tu boleh syafaat bagi tua. Hak ni besar. Dengan sebab itulah kita usahalah buat baik. Terutama sekali hujung-hujung akhir Ramadan. Tapi saya babot lupanya nak wayak pada minggu lepas. Lepas dah lah. Akhir Ramadan, Jumaat kemarin. Kerana datang pada hadis, walaupun di antara setengah ulama' ginafiah hadis tu, tetapi kita beramal boleh. Beramalnya Nabi tersiapa dia ada ketinggalan semaya fardu. Beberapa tahun tetapi tidak begitunya ingat. Boleh dia semaya di antaranya sunat selepas pada akhir Ramadan. Emu semaya malam. Nah, emu semaya sehari Jumaat. Semaya 4 rakaat. Kak pertama selepas daripada Al-Fatihah. Baca di antaranya. Tak silap saya lah. Baca suruh Al-Ha. Lepas tu baca Inna Anzalna 11 kali. Tuhan akan kifar habis kesalahan semaya kita tinggal mari dah. Tapi tak lepas mari dah lah. Saya apa terlupa nak ayat dah. Sekarang kata nak sapa Jumaat ni tak sapa tak. Dah, nanti dia. Saya tapi tak apa lah. Ingat bulan depan tu kak. Tahun depan boleh kita buat. Dan satu lagi, siapa dia di antara mengadakan ibadat semalam. Semalam telah kata Habib Hassan, ia ulir 3 kali. Ia ulir 3 kali atas semalam ni, semalam. Hari Jumaat, waktu malam Sabtu. Malam. Jangan tinggal. Itulah Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar, cuba tengok alamat dia. Kebanyakan hadis Nabi tak pernah sebut masalah mukoronah alamat dia. Nabi sebut bak lepas. Kami Nabi tu nak tahu kalau semalam tu Lailatul Qadar ke tidak, mu tengok sehari pagi panjang. Kalau di antaranya burung bernate jadi galak, lepas tu cuaca jadi molek, sederhana molek, ialah alamat semalam yut. Tetapi Nabi ada juga isyarat pada hadis. Tak silap saya 2-3 hadis. Salah satu Aisyah tanya dia. Aisyah tanya, sekiranya kalau saya berjumpa dengan alamat tu, apa nak kata gapo Rasulullah? Erti Nabi punah isyarat ke Aisyah. Maka ulama dia di istimbat tubik di situ. Salah satu dia tengok di antaranya pokok kayu tu tening molek. Angin pun tidak ada. Lepas tidak atas langit tu. Jadi makna tidak kelopok gapo, bitir pun nampak tak banyak.
dak menghubungi oleh para malaikat turun. Dan malam tu hanya pun tak menyala, air pun tak berkukuk, jadi pula timbul hutah-hutah batah kereta mutu pun kuih banyak mana. Ya, cuba tengok semalam. Ha, siapa dia di antara buat ibadat semalam, berkata alhamdulillah. Siapa yang tidur banyak semalam, rugi kata. Nak minta ke apa, minta lah semalam. Ha, tiba-tiba abu sudah puh dalam Facebook abu tu puh dah. Pas munas Sabah 7 semalam. Tapi saya orang yang tak ada tak. Setengah-setengah orang tu, baba puh dia tak siap, baba ambo duduk di pada kapal lagi. Wak bi'anu. Baba tu baca lah Aisyah. Hak-hak Aisyah duduk baca tu, Allahumma inna ka'afuun karim, tuhibul afa fa'afu anni. Ada di Yamir tak tinggal baca ni, seperti baba dah sebut tu. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka aljannata wa na'udzu bika minan nar. Ulang 3 kali. Lepas tu ulang 3 kali pula, Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Kalau kita gamak fa'fu 'anna, ulang 3 kali. Lepas tu akhir ya karim baca tu. Tapi tak ada arah dah lepas maghrib dah. Saya tidur ke semalam? Ada yang tak tidur, alhamdulillah. Tapi banyak yang bertina, kuat yang jatuh tak lagi. Tak urut yang jatuh, dia kuasa dia benih. Buku benih ni bahaya juga, buku benih ni. Benih, benar tak ada benih ni, berasa benih. Mak ni payah. Rebuh betul ni dah, duduk mengaku benih situ. Haa, tu dia. Ha, oleh tu, wajib kita kena percaya, kena mengaku, jangan ingkar sama sekali. Kamu dia bagai-bagai syafaat tu banyak. Yang kita telah sebutnya orang panggil asy-syafa'atul uzma. Syafa'at hak terbesar sekali ialah syafa'at Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas di antaranya para-para ummah pergi cari Nabi ke Nabi, Nabi ke Nabi, ditolak, ditolak, ditolak sehingga sampai Nabi kita, Nabi katanya ana laha, ana laha, ana laha. Ambolah orang nak tolong. Tak ada dah. Dengan sebab tu lah sangat-sangat kita pergi di Mekah, pergi di Madinah ni, nak pergi ziarah Nabi niat di Maulid tu. Pasal Nabi kata, man zaroni wajabat lahu syafa'ati. Siapa yang muzairah akan daku, orang tu wajib syafa'at aku. Dan Nabi sanggup tak ada bimbang dah. Dan Nabi syafa'at tak ada ikhlas sabit tu dalam bulan puasa aku. Tu hai syafa'at bagi umat, hai syafa'at bagi hamba dia. Tuhan katanya, kullu amali bni adama lahu illa sawma fa innahu li ajzibi. Tuhan katanya, semua amalan nak ada untuk khuh dia berlaku. Dia buat banyak, boleh banyak. Tapi itulah hadis tu, Hak Aisyah katanya, dia ni sebagai betina, kalau nak tanding dengan lelaki, tak ada lah amalannya. Nabi pun jawab, al-ajru ala qadri nasibiki. Nabi terbaras Aisyah sekadar mempenang lah. Lalu tu lah syi'i yang disebut ambil tafa'us itu, sana luma tatamanna biqadri ma tata'anna. Mucampai berkaruh yang akan penat. Penat banyak dia banyak tu, penat dia banyak tu. Tetapi puasa ni tu has diri syafa'at. Saya katanya sesungguhnya, nah, aku balah kait dengan poso. Tak sepia pada pun aku sendiri. Haa, tengok besar bak poso ni. Saya tak ada nak buat cerita bak masalah banyak mana. Hak lain dia cerita. Tengok saya kata hak dah sebut pada hadis. Nah, waman adda khaslatan. Siapa lagi buat satu kebaikan min aminal khair di dalam bulan Ramadan, kaman adda faridatan, seperti mereka yang buat satu fardu. Waman adda faridatan fihi, siapa dia buat satu fardu dalam bulan Ramadan. Nah, tu siapa dia buat satu bulan Ramadan, ialah dapat di antaranya, ingat molek, siapa dia buat kebajikan dan kebaikan dalam bulan Ramadan menepati serupa dengan fardu. Siapa dia buat benda fardu dia ada bulan yang lain, dapat 70
di bulan Ramadan hingga sampai 700. Hak fardu tu, hak tu tak kira di antara Masjidil Haram dengan Masjid Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa lagi. Masjid Nabawi bertekah yang lainnya ialah dia tu beribu. Ha, tu bertekah. Hak lama 100 sekali Masjidil Haram, yang dua Masjid Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa. Tapi tu kena pergi sangat tu. Tapi tu kena pergi sangat tu. Lepas yang kedua pula, pasal apa boleh Nabi dia berat so etika? Pasal apa boleh dia berat so etika? Nabi katanya manik takafa fil ashril awakhir, siapa dia etika pada 10 yang akhir. Kaman ada hajjatain, sepoga buat haji dua kali. Au umratain, sepoga buat umrah dua kali. Dengan au syakku minar rawi. Wah, haji dua kali pahala banyak kan? Besar pahala haji. Pada yang Nabi cak muhut pada haji itu besar. Baba pergi di Mekah, pergi tengok, Masya Allah. Betul sungguh dengan Tuhan katanya kelebih haji begitu lalu. Nak haji mabrur. Pergi tengok, ya sungguh. Dan mana kita nak dapat pahala haji dua kali, kita orang modal tak ada ni buat haji. Iktikaf 10 yang akhir dah. Iktikaf tu makna kata kita duduk dalam masjid, niat aku iktikaf serta mengada kebaikan. Kena jaga adat-adat. Bukan pergi tidur, hunju, kiblat lah sejik tu, bukan iktikaf tu. Ni pakak bawa dengan puyuk, dengan geh, pakak lelaki bini buat toto pergi, mecai hak tu. Nabi tak tidur sampai kecerah. Tidur esok nuh. Pergi di Mekah. Lepas tengok Mekah. Tidur dah sejil haram baca Quran. Lepas puas, tawah. Lepas tawah pula. Ha, maya pula. Subuh esok nuh baru tidur. Kita pergi kerok, kerok, kerok dengan lelaki bini kita. Sekat bini hijau tengah tu. Yang tak tidur ada tak klik kawan iktikaf. Sampai ke rumah dia kering. Dia sejik. Tak ada baca dia tidur gelap. Cik. Itu sejik. Yang kedua pula, boh siapa tu tengah malam, kiam mulai pula dah baca. Kiam mulai pula, tak speaker lah. Jolah berlakon. Lepasnya baca. Pakai buka perita murih. Tak boleh buka, takut orang tahu. Pasal rah tu. Tak sebab orang tahu, pasal speaker rah. Hanya berlaku. Tak kata kan? Saya pelak. Ya begini. Masa Allah kita semaya malam, nak wis sunyi, orang siapa tak tahu, kita tahu sore. Tujuan nak yang mana? Tak sewi tunjuk kemegahan pada orang. Tak sewi ada rio. Buka berita pun tak apa, tak ada rio. Ni tak buka ada katuk berita. Esok yang orang ni mata serah, serah, serah. Rana mata buka. Aduh, semua dia tak tidur semuanya. Supo tu juga. Tak kata ya? Tak ada. Itulah lebih kurang. Pakat betul semula. Ketulah. Ya pelak-pelak. Orang bila nak kiamulai, nak baca regah. Nah, iaitulah kita pindah. Kita tak usah semaya lagi lah. Witi, lepas tengah 20, kita pakat. Kalau kita nak semaya tengah malam ke 2-3 ni, kita buat sebelah rakaat witi. Baca regah, tak ada apa. Bila kiamulai, sangat sir. Gitu ya. Itulah weh, pakat-pakat baik kis mula rak. Kerana kita ni, dah... Dia berpanggil, dia angin bercongak mari. Tak kira dah berkawan ni. Haa tu. Tengok. Ulas senduk. Dia mari mata celek. Ini mati mata katuk cengguh. Takkan baik ingat. Ngak naik. Haa. Selalu tak. Habis hak ulas tu, kita kena pergi lagu tu. Kemudian, maka syafa'at segala ulama. Hak ni datang pada hadis. Nabi kata, yashfa'u yawmal qiyamah al-anbiya summal ulama summas syuhada. Pada hadis sahih ni. Iaitulah. Nah. Dapat syafa'ah kiamat esok. Para-para Nabi dan para-para alim ulama. Ni nak katanya alim ulama. Nabi letak pekat dulu pada syuhada. Padahal yang mati syahid ni besar. Gini weh. Orang perih sabilillah. Pekat dia tinggi. Para alim ulama duk mengajar kok sejik, duk mengajar buka pondok, dia di antara dapat boleh
ambil zakat dengan jalan sabilillah. Cuba pergi tengok di dalam kitab Syarah Bulughul Maram. Bahkan mariye saya ni, babo ni. Gi tanya almarhumah Abu Mekalan ni. Kita bo. Eh, para tok guru duk ambil zakat ke mana bo? Ha. Mekalan ni kata, Abu Man, cuba pergi tengok di kitab Syarah Bulughul Maram. Pergi tengok ada semua. Dia kata ni, wayul haku bihim. Dan dihubung dengan Fuad Sabilillah, mangkoma bimaslahatin ammah. Dihubung makna disupo orang dak pergi sabilillah, orang dak berjalan-jalan umum pak maslahat. Mana orang ni tak ada ngajar ni. Tapi dia go bila orang serabut bab faraid pergi cari dia, boleh ambil zakat. Dan orang dak ketebah semacam sejid ni dak berjalan umum. Orang ni boleh ambil zakat. Orang betina duk mengajar Quran, orang betina duk mengajar boleh ambil Quran. Adapun kalau orang mengajar yang gaji dapat tetap, mana gaji bulan-bulan dapat tetap, hak tu tak ada ambil dah. Orang panggil bani Fuad Sabilillah yang murtaziqah, yang terima orang panggil catat te, ialah gaji bulan-bulan tak ada dah. Ada pun ada mengajar ni tak ada gaji tetap, terkadang tak boleh, terkadang boleh. Walaupun dia mata bapa kaya tak kira boleh makan sabilillah. Bukan makan jalan sesak. Wibut kata kata tok guru kaya saja kata tinggal uti boleh ambil ke anu. Bukan makan jalan sesak dengan jalan sabilillah. Itulah. Nasnya mangko mabi maslahatin ammah. Kita tengok dia dalam kitab Syarah Bulughul Maram. Nabi sebut bahdih. Ah ya sebut situ. Kita tengok situ. Tapi tu orang betina walaupun abai dak sarah dah, tapi orang betina dak mengajar. Dak mengajar Al-Quran, dak mengajar bab tajwid, dak mengajar di antara orang biar-biar jadi gusa. Boleh ambil zakat sabilillah. Namun tak habis nafkah kaya dah. Hawa apa yang tu bukan fakir miskin? Bukan di antara jalan mana dah. Jalan sabilillah. Apa orang kita? Supaya kita duit juta-juta lebih lah. Tapi tak ada arah mari siapa tani nego. Habis duit nak klik tak boleh. Bak ATM pun tak ada. Apa nak ambil rumah nak klik siapa rumah ni? Boleh terima di antara dengan jalan Ibn Sabil. Ambil banyak mana ha Skoda ia ambil daripada petani siapa Amerika mah dia ni berapa tambah gi mari Skoda make 5000. 5000 tu je. Apa dah tak leh dah. Ada pun di antara sabilillah tidak ada hak. Napa nak kita? Aku tahu cara ni tak besar alim ulama. Tepat anak serti betul ni dah kena sebutnya. Ha macam mana bila tiba bak masa timur zakat, orang alim ulama ditanggung Fuad Sabilillah. Bak masalah syafaat pekat wi kelebihan tu wi daripada Fuad Sabilillah. Ha tengok. Ni ni atas kelebihan para alim ulama. Kama dia pesan yang mulah tok kota. Mulah tok kota ada salah satu anak murid dia. Mula tok kata anak murid dia tu orang telube duk ngaji dengan dia lah. Orang telube, orang cengar. Dia duk yak babo ni. Orang tu yang hantar anak ngaji pun nak babo ni. Dia duk yak tetabik dia semasa dia ada. Dia tak penuh suka berteruh main dengan babo semua. Tu apa pesan ni mula tok kata. Mula ketuk kota tu nak ingat ke mung dah. Mung nak wui berteguh. Hak tak si wui khilah ulama. Tak si wui semabu. Tiga jenis. Satu tok guru. Yang kedua orang mu'allaf. Tok guru mu'allaf. Yang ketiganya ialah orang lekat hutan. Ni tiga dia. Hak lain tak payah nak tobek. Fakir miskin pun payah. Tuk mula tuk kotor. Ya tertiga ni. Satu orang mu'allaf bila orang meluk agama Islam.
boleh kamu Islam tak khilaf lah dia tu. Tak kena bisik manyuk lah. Beda yang masuk Islam, kata dia mana terima Islam bila sebulan lepas ataupun kemarin tu, boleh bila dia tu. Yang kedua pula, orang kau teh. Raja negara mula. Ha, supaya tu lah, supaya kita nak ikut sejik. Nak beri kepada orang beli tanah wakaf. Tak boleh beri, melaki kena beritahu dulu. Misalnya Nazir Baba tu, dia pergi beli tanah untuk waktu tengah, dia pergi beritahu. Lekat hotel. Dia boleh ambil zakat untuk bayar hotel, bukan boleh kocek dia. Ni setengah orang kawal kat hotel weh. Boleh makan zakat. Ha, takut tu. Orang beri dia, buat beli okok ke darah-garah. Ha? Tak boleh untuk bayar hotel. Apa lagi tu? Terpatut guru tidak khilaf dah. Dia ada mengajar ulul fadhil. Tak berhenti-henti. Guru ni tak ada masa. Mungkin sejik tu ke sejik ni. Ha, kerana mari di rumah. Tanya masa Allah. Masa dia mangkoma bimaslahatin ammah. Ha, nampak tak kita? Oleh tu para tok guru pula. Ya ada pengkat dia pula. Kami sekurang-kurang satu orang tu boleh syafaat buah dia 70 ribu. Hingga siapa 700. Hingga siapa 7 ribu. Tu tengok pekat. 70. Orang ni boleh syafaat 70 pekat dia. Bah dia boleh ambil. Seorang ni seorang boleh syafaat 70 pula. Asabik tu kita kena cari orang untuk urut baik. Tu syafaat dia. Dia boleh syafaat bawah pula 70-70. Kau ni dia nak rapat dengan Tok Uru sangat ni. Haa, nah, nak rapat dengan Tok Uru sangat ni. Liar dengan Tok Uru lah. Liar dengan Tok Uru. Jangan liar. Sabit tu usaha dia memari dah. Sabit tu niat tentu nak babo ni. Eh, sayuk hati sungguh babo. Kalau babo gi kot kawasan, kot golok, kot nu. Orang di situ, 3-4 orang sanggup babo. Minta babo jujur tanah tu ya. Dialah bergaduh 3-4 orang tu. Tak usah sebutlah nama. Kalau pergi ke Hanyai, salah satu orang tu. Dia babo pergi siapa sini ya. Tak usah nak selam. Ha. Mana usaha demonya. Bila pergi siapa ke pasal ke taning, ada satu orang tu tak usah sebutlah nama. Apa tu Masya Allah. Saya pakai relo dia. Tinggal masuk ke mak babo. Kira tu kira ni. Buat pergi di antara ceramah di golok kemarin. Nah, siapakah dia dah sanggup. Kalau pergi di betung tu. Ha, nang tu buka kedai tu. Lepas tu di antaranya. Ha, orang dua umur tu. Dia sanggup. Bila babo pergi sampai dia ambil. Babo dia relo habis. Cara habis. Buat tu Allah ni lah. Babo ingat katanya. Fak Nabi suruh doanya bertinggalah liman ahsana ilaina waliman ahabba ilaina. Terlekat apa hati itu. Ni dia kan ayat itu. Masya Allah sungguh. Tu dia. Pakai mari esok. Tu nampak waktu dulu. Syafaat kau kata. Ambil dia kaca dia berubuk nak sangat. Masa pun apa pergi di Mekah main. Naik kapal. Di tong ada pelajar apa duk kerja di tong. Dia nampak apa-apa. Puk. Dia sambut dulu. Budak tu jedek mabuk susah hangat. Buat tahu dia mau ni nak pekak berat dia. Ya siapa tak apa bobek apa yang lepas semua ya kira. Gi siapa dia bakok furung penuh. Dia mau tu pakak ambil kereta ya tak apa apa. Pasal dia duk tengok klik babo ni pergi dia siapa ke dia ada wa amma siapa ke boleh gapo ni. Masya-Allah. Buat tahu Allah sayuk hati kita habis tu babo ni terikat sangat. Kuasa nak gi tak lepas babo. Gi tak lepas. Ha, ni salah satu daripada orang panggil Tuhan we kemuliaan kepada orang yang kerja agama dia. Intang surullah yang surukumullah. Kerjalah agama Tuhan. Tuhan tolong surat bimbang lah. Nah. Ha, tu dia. Masa nak minta kita ramai ni rapat dengan Tok Guru. Sebut Tok Guru mana mari, gi lah. Sampai tersebutlah kita pilih tahu penutup. Ta'limu ta'lim. Man aroda ayakuna. Ibnuhu au hafidahu aliman. Siapa dia kehendak nak wi anak atau cucu cicit alim ialah fa'alaihi ayyuh dia. Di atas dia kena suka hadiah kepada aliman, kepada orang alim salah satunya. Dan pula ghabir sabilin, orang lalu jalan.
Sabit bila orang lalu jalan kena khidmat kita. Terus saya kena khidmat. Bila orang lalu jalan nampak berjalan ke mana ke, tengok jugaklah orang kena pergi orang nampak jahat tak sedap ambil lah. Tengok orang kena erti ke orang tak? Tengok orang kalau orang betina jangan sangat pun tengok nak darah orang naik kereta kawin. Mutaki demo lah tu tengok lah, tengok tepat lah tak. Orang berjaga minta sanggup. Kat pergi mana ni? Atau abis mari di mana ni? Ya, memang nak kereta ambil ke atas. Haa, tu barulah menyebab anak kita tak lain cucu lain. Lepas tu suka hadiah pada Tok Guru. Tu buat Tok mana lagi? Hadiah tak banyak pun tak apa. Hadiah 10 kot ke 20 kot kan. Minta lah bapa doa kat ambil anak mu selamat. Ada lah. Ni tak lari perat. Allah. Buat donteri ya kita romo sangat. Tak apa ambil 100 ribu masuk lagi pintu. Ah, angin je. Habis nak korang kita. Haa, kita tutup ke baik kewik ni lah. Habis. Kamar dia, maka syafa' segala syuhada. Tengok tak ke dia. Kamar dia ni datang dengan summa. Maka summa litarahi. Jauh pekat ni. Sedih tu. Lebih ke alim ulama lagi. Kamar dia, maka syafa' sekeliaga mukmin sekiranya kemegahan dan darajat mereka segala mukmin. Nah, syafa' kepada apa ni? Darajat kemegahan kepada Allah Ta'ala. Ya, di situ bila megah tak siapa tahu pekat orang ni. Asabit tu buku pekat orang kau, jangan buat timbel lebih nah. Terkadang orang tu siapa orang pekat, kita tak tahu. Supaya ramai-ramai duduk ngaji dengan saya ni. Boleh dia pekat tinggi pada saya. Makom dia siapa? Ya babo kau dah ta'lim. Biar lagi dia hantar orang hadap mengaji tinggi pada saya lagi. Dalil mana? Dalil Tok Nali. Tok Nali semasa dia mengaji dengan Syekh Ahmad Tan. Tengok dia tu mengaji kita tak ada hal. Dia minta khidmat pecik orang Syekh Ahmad Tan ni. Pecik orang. Tak ada dah khidmat babo sore. Apa ngajar mai peci urat sungai. Dah, tak ada sore habuk. Apa ada satu pelajar babo sore. Babo klik ngajar jalan mana letih jeno kaki gitu. Klik siapa rumah ku tiga ke tunggu penuh. Siak roh babo tak si jumpa orang tak leh. Dia tu wasa nak ke mu babo yang masuk dek peci macam ha wasa hengo. Tak ada sore habuk mari nak. Nak kena mak babo mari cek tak lakian ni. Pecek itu lah. Mereka pecek tak orang tidur ke buat kita ni. Haa. Orang tidur jangan weh. Sama saya nak khidmat apa mah pecek weh. Mungkin mama ya je lah. Habis. Haa. Itu dia. Haa. Belajar khidmat. Oleh tu pekat kemegahan tilik masing-masing lah. Kamar dia. Tok Nali tu. Dia pecek kat Syekh Ahmad tu. Jenerong aja. Jenerong. Orang hak mengaji, ramai-ramai kata, oh, mengaji, gapo Datuk ni tidur. Syekh Ahmad ya tahu dah Datuk ni tadi ya wali. Dia murid tuduh-tuduh dia katanya, eh, fok kamu semua ni ke, ngaji nak tidur boleh seperti tidur kat belakang aku ni. Hah? Geno tu tak kata gapo dia. Nak ngaji tidur boleh seperti tidur tu kat belakang aku ni. Walau kejut apa? Nanti nak tanya. Cik Ahmad tanya-tanya tak boleh jawab je perut. Perut jawab boleh. Tidur dia tidur mata. Yo, hati dah. Kita tidur bush. Mata je ni, tangan je ni. Siapa kat liu basi boleh tubik kita ni. Lagi. Tak itu ya. Haa, tu dia. Haa, tu dia nampak tu lah. Haa, boleh tu lah. Suruh lah masing-masing. Oleh tu kata dia, dan barang siapa yang tinggal daripada mukmin. Kanak ke siapa-siapa yang tinggal. Macam gitu. Pio siapa terbayar daripada yang mukmin tinggal di dalam neraka. Padahal tidak baginya bagi barang siapa yang syafa'at akan dia siapa tu. Duduk dalam neraka tu. Lepas tu tak ada ke syafa'at ke dia. Jawab, nas caya dikeluar akan dia akan barang siapa oleh Allah Ta'ala dikeluar dengan anggrohonyo. Anggroho, bahasa Arab kata, bifadlillah. Dengan limpah kurnia Allah. Hal ini panggil satu aqidah ahli sunnah wal jamaah
wajib kita kena i'tikad juga ialah melepas daripada azab akan orang yang mukmin yang berdosa dengan limpah kurnia Allah Taala. Oleh itu bila Tuhan di antara waktu baik, maka tidak kekal mukmin itu di dalam api neraka, tak kekal. Dengan sebab itulah ada usaha di antaranya kita ni nah buat ibadat, buat amalan untuk tetap iman. Maka salah satu daripada amal untuk tetap iman seperti mana hak ulama dok hatu dia ambil daripada hadis Nabi. Satu lepas maya jangan tinggal pada tawakkal tu. Hak berbuat sebelah, lepas tu astagfirullah sebelah, la ilaha illallah tu sebelah. Lepas tu baca Fatihah, baca ayat kursi, lepas tu baca qulullah, qulullah para qul benah dengan sampai akhir. Lepas tu tasbih 33 kali sampai terus lagi. Kama dia bawa sapanya tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu kalimatu haq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'asu insyaallah taala minal amin. Tapi kalau kita tahu isi dia, saya nak tinggal dia. Yang kita nak tinggal pasal kita tak tahu isi kita nak baca gapo. Sebab itulah menyebab kita tu rasa nak tinggal mudah-mudahan. Tapi dengan sebab tu telah kata di antara Imam Haddad, ia kata man laisa lahu wirdun kirdun. Siapa dia tak ada bagi wirid ke ya. Orang tak wirid pas mereka Allah berat yang kata man laisa lahu wirdun kirdun. Sengah ibarat fahuwa kirdun. Ha, dia kata kero ha. Orang tak wirid kero. Tengok kero aku mana dia turun miknya tak ada kot lain orang pun sebut tu. Habis kata dan jikalau ada iman dalam hati seseorang itu satu zarah, yakni satu semut. Ah, sewen dah semua tadi. Satu semut yang kecil sekalipun. Nascaya ia siapa? Klik kepada asal iaitu lah seorang yang mukmin tu. Dia keluar daripada api neraka. Nak ayat mana tu? Nak ayat tu kalau orang ada biji zarah di dalam hati yang iman, dia akan masuk di antara ke dalam syurga, tak kekal neraka sama sekali. Bahkan masuk dalam neraka untuk nak membersih, untuk orang panggil nak menyuci apa kesalahan yang ia dah buat semasa hidup. Pihak di situ bahawasanya negeri syurga, negeri yang bersih, negeri yang cuci tak akan terima malaikat hak cuci. Dan sebab itulah kita semua ni usahalah jaga amalan, jangan disyirik, jangan bercampur dengan benda-benda yang hak tak redha sama sekali. Terutama sekali syirik khafi dan sebagainya. Adapun syirik dali tu bukan dia-dia lah. Habis kata dia dan dimakian lagi wajib kita i'tikad. Ha, ni i'tikad ni, i'tikad dengan berimeh tu lah ya. I'tikad dan berimeh dan jom dan mengaku hati, jangan di antara engkar bahawa so segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adil. Kerana daripada hadis kullu sahabah undulun, tiap-tiap sahabat Nabi adil berlaku. Ini nak serti kerana ni, ini aqidah al-sunnah wal jamaah nak rak di atas puak-puak syiah. Puak syiah yang tak akan ya tolak. Syiah dia ambil berimi, dia ambil dia percaya setengah-setengah. Sehingga di antara syiah yang murid ke Aisyah, yang murid sangat di antaranya kepada Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Yang murid sungguh, dia murid pada Sayyidina Uthmannya berkata masalah perang. Dia panggil perang Saffain tu. Lebih lagi pula yang murid sangat. Lepas tu lagi satu lagi Fak Muawiyah, yang murid kepada Fak Sayyidina Ali, orang bunuh Sayyidina Uthman.
Cuba tengok. Fuak Syiah yang mulai sungguh fuak Muawiyah. Pasal ia tu fuak Muawiyah ni. Fuak Muawiyah yang mulai pada senali. Yang mulai fuak Syiah, fuak Muawiyah mulai. Dan Syiah pun begitu juga berlagu waktu. Mulai setelah dia bunuh Sena Usman. Jadi Sena Usman kena bunuh. Tika tu Sena Ali jadi khalifah. Teka Sena Usman tak ada nyawa lagi, Sena Ali pergi kepala. Sena Ali tanyanya, pia bunuh. Pia bunuh. Sena Usman tak wayak. Sena Usman tak wayak. Sena Usman yang kata, orang bunuh aku tu Tuhan dah tahu. Lagi pula di antara Tuhan lah, di antaranya balak. Kama dia waktu Sena Usman dia tak wayak. Dia jaga takut timbul fitnah besar kan. Ini tengok. Sebab itu dah sejarah kaitan di antara Muawiyah dengan di antara Fuad Sena Ali ni. Boleh ulama tak saya kaji sangat kerana tu kerja hak besar. Tak siapa boleh sisik. Nak sidik kita ni. Tengok tu. Sebab itu di antara Syiah ataupun Fuad Muawiyah murid Fuad Sena Ali ni. Dia kata apa mu tak tolong, tak cari di antara orang yang bunuh Sena Usman. Habis tu baba tengok sejarah tu, tak boleh baca dah baba. Setuk. Sena Usman dia tengok, tak tengok dia bangun subuh. Dia bangun subuh jalan lagi tengok cerak orang tikai pun muka tu, biar-biar puak-puak tu. Tapi apa Sena Usman tak wayak? Sena pergi pala, biar bunuh dia. Biar bunuh dia. Dia kata Allah lah boleh panah, ya Allah lah tahu. Pia bunuh demu, pia bunuh demu. Dia tak royak apa? Dia jaga takut fitnah. Kalau Sena Usman royak, sudah. Sudah lalu dah. Habis siapa keluarga lalu. Ning satu hikmat, Sena Usman tak ada royak. Oleh tu, semua para sahabat Nabi adil berlaku. Maka di antara Fuad Syiah, dia kata Abu Bakar, Kupo. Lagi pula di antara Sina Umar, Fasik, Aisyah, Isyan. Dia bubuh situ. Dia bubuh tak tu kalu lah weh. Dia bubuh dia. Kemudian dia ada akidah di sunnah wal jamaah. Wajib kita kena i'tikad segala sahabat Nabi adil berlaku. Dengan sebab tu Nabi katanya. Kullu sahabat ashabi kan nujum bi'ayihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku menepati bintang. Yang mana salah satu para sahabat aku kita ikut dapat bertunjuk dan pula dapat di antara jalan yang baik lah. Pakaman Syiah pergi anti. Ini nak atas Syiah ni bukan dia-dia masuk dalam bagai ahli sunnah wal jamaah. Dan bahawasanya masuk bagai antikot juga. Sayyidana Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu terbih afdal segala manusia. Tak ada dah. Sabit tu Nabi sebut pada hadis. Sekiranya kalau timbal imam Abu Bakar dengan imam semua manusia yang lain, berat imam Abu Bakar. Dan Abu Bakar kalau dia sedekah di antaranya sekup lebih daripada orang lain sedekah 1,000,000,000 dah. Sabit itulah tarikah amalah Abu Bakar. Kita nak terima tak boleh. Ada setengah-setengah tu kan boleh terima. Satu ketika Abu Bakar ni dia berzikir ke Allah Ta'ala. Bau hangit. Sahabat Nabi selalu tanya, ya terbah hangit ke apa? Nabi kata hati Abu Bakar terbakar. Dia ingat tu hai kuadah. Ini Abu Bakar. Pekat tinggi dia. Tinggi pekat dia. Yang kamadie daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kamadie daripada segala anbiya. Pekat dia. Kamadie maka Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu sabit itulah. Tak ada piwani minta. Satu ketika. Nabi duduk di satu telaga. Duduk kecil satu telaga tu, Nabi dah ada ke Taif, tak silap apa dah. Abu Bakar beradak mari, Abu Bakar kata, ya Rasulullah. Boleh kedok bila Rasulullah meninggal dunia, amun meninggal, amun nak sipir duduk tepi Rasulullah dah kani. Rasulullah tak rela. Umar pun bila gitu, Umar kata, amun nak juga.
Dengan sebab itulah Nabi cakap pada hadis, Nabi kata iktadu billadaini min ba'di, mengikut orang dua ni lepas pada aku. Pia Nabi sebut Abi Bakrin wa Umar. Tapi tu kita pergi di antara Madinah, hak mengikut cara kita nak wisalai, kita hadap mula ke Nabi. Lepas tu beratkan pergi kepada Abu Bakar, beratkan kepada Sayyidina Umar. Bila payah sangat, buka jalan umum. Sayyidina Uthman dan Abu Bakar, Aisyah Abu Bakar. Padahal Nabi di antara tempat makam dia duduk tu, dia kubur Raudhah dia tu, ialah umur Siti Aisyah. Tapi apa Siti Aisyah tak luar? Ni besar. Saya cuba perhati tadi. Lebih kali lagi di Madinah, tahu cara boleh benda yang lain lagi. Sudah di arah Nabi, kita pergi ziarah kubur Bakir pula. Pergi pak kubur Sayyidina Uthman hujung tu. Lepas tu mari dah nak tubik ni, Siti Aisyah. Sabit ia kena pergi di antara buat haji yang kena pergi dengan orang yang tahu. Bawa sedap. Dan ni baru-baru tulis. Tulis di antaranya tempat tu, pengat telaga tu, pak wadi, wajing, di to'eh tu. Mana baru tulis-tulis ambil panti habis. Dan waktu baik satu kitab, mudah pergi ke buat haji. Mana nak royak kan ni, 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 ni. Betul ni. Terkadang tunjuk ke lain. Tak usah tunjuk lain. Biasa berapa kira ni? Aku anu ni. Ya, waya atur wakilu ni. Boleh jadi situ. Kata tahu kan tunjuk dan ni. Ya, berapa kilo ambil sepanjang Zil Hulaifah. Duduk di antaranya ke Madinah. Berapa belah kilo? Ya, waya situ 14 kilo lebih kurang. Ya, ada waya. Masa dulu, pas kita pergi, kok mana lebih ni? Bukan dia ni. Boleh kita tahu. Ni dia kita tak tahu, kok dia tunjuk. Nudah no. Nudah no. Itu dia. Tengok. Habis. Lepas tu kemudian maka Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Uthman ni tak ada dah Nabi kasih juga ke dia. Dia gemuk. Sayyidina Uthman tak ada boleh anak. Mula-mula dia nak menikahnya, Sayyidina Uthman nak urut anak nama Hafsah. Ni dia mula tanya boleh ke tak kita nak betina, nak bertawa tubuh ke jantan. Boleh. Tak ada apa. Kita kena sakit tak betina. Apa kena ke jatuh puas hati bila otak lelaki dah. Aku nak kemu. Ada arah aku tak usah kan nak kemu. Salah ke apa? Rumah tak usah sudah. Aku nak kemu. Rumah tak usah ada apa. Mikir jatuh sekali kan dengung. Jadi. Ada sahaja babo sore. Dia ni orang mengaji boleh. Dia ni. Lepas kamar dia duduk mengaji dengan babo. Duduk dalam. Kau duduk semaja tu. Duduk semaja. Tahui dia ngambo ya tak ingat tak ni dak lalu tahu ke kaya ada boleh betino dengan molek bahkan ada satu ketika saya dek ngaji dalo dok nak bini pas tu dia kata ada ke betino situ yo gilah akhir tu betino aku tak se kat demo tu aku nak kemu nak tu buat mutu tu dia kata aku tak se bini lagi tak ada nak bini lah sem aku nak kemu kata aku nak natimu bila masa pun. Jadi tina tu. Pasal saya babah ni sudah buat klip ponok. Dia buat haji ke Mekah klip. Berapa tahun? 3-4 tahun. Tekan. Ya tu. Dia tanya tina tu. Belakir hidup. Belakir lah tu. Akhir berjaya ke dia. Ngonai gua nak taga ke tina. Dia pun hujah boleh. Masya Allah berkat. Dia wayak. Dia wayak. Tina tu wayak ke babah. Dia tina wayak babah. Ia ni kenal apa nama dah. Pasal abel royak ke ambo. Ia tak lakuh dengan ambo. Ia bisa ngaji dengan ambo. Masya Allah tu dia. Maksudnya tu kan kita sebagai orang tua. Kena pasal gajatik. Royak mengaku seperti Sayyidina Uthman. Ia royak kepada Sayyidina apa ni. Abu Bakar apa ni. Sayyidina Umar. Royak ke Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman. Ambil anak ke Hafsah. Tak kalau dia antar tak laki mati. Dia bujir. Ambil. Uthman kata kau tanya Rasulullah. Dulu tengok Uthman yang tak laku Rasulullah. Dia pun raya. Ya Rasulullah. Nak sorak sikit. Apa? Sayyidina Umar nak pergi Hafsah. Dia kip kahwin. Nabi tamu tak boleh menikah dengan Hafsah. Hafsah nak menikah dengan lebih damung. Allah. Yang Nabi nak dia. Nabi nak dia. Lepas temung nikah lebih dengan Hafsah lagi. Apa Uthman ada raya? Apa sah? Hafsah dengan anak Nabi. Lebih anak Nabi. Bodoh tak apa nama tu. Sayyidina Uthman tak mikir. Ya lebih pada aku. Ya
diri nikah dengan Hafsah. Lepas tu saya nak semua nikah dengan Ruqayyah. Dia tak apa mati Ruqayyah. Dia kau umur kosong pula. Lepas tu Nabi kata sekiranya ada nak tino, kau nak menikah dengan saya semua habis. Haa, ni orang mulut. Kalau kita tak ada ni. Jadi menatu, cik boleh tak tua tak nak boleh lepas perak-perak menatu ni. Mana lembu hak tak tua pergi jual. Kerak pergi jual nak buat menamu. Orang okay, jadi berjuruh kan. Duk jadi menatu kan, tunjuk je orang mulut ke orang ya. Ni lalu jalan mulut-mulut lembu tak bertua lekat di hutan ni klik royak. Dia hayah ni, lembu lekat di pagar nak mulut tengok sana mampus lolor. Tanya buah tadi. Tetua kata, menatu lagu ni buat cerah-cerah dengan anak ku. Orang tolong pun lepas lah. Haa, tak gitu kau. Haa, tak gitu. Haa, tak nak royak manusia ni tak. Kamaria maka sahabat yang enam itu. Mana kamaria Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kamaria maka sahabat yang enam. Dia panggil sahabat 10 orang yang dikhabar dengan baik. Ialah masuk syurga. Iaitu Sayyidina Talhah radhiyallahu ta'ala anhu dan Sayyidina Zubair ibn al-A'wam. Baca mana lah Sayyidina Zubair ibn al-A'wam. Kalau sedik ming nak jamuk pada amu, nama dia sedik waw. Nama baca ibn al-A'wam tak kena tu. Kena baca ibn al-A'wam tu nama dia. Nama dia baca awam sedik waw. Kalau jamuk taksi baca awami, jamuk ke amu. Payah juga baca kita weh. Nama Ibnul Awami apa pula dah dia ni. Ha. Dan Sayyidina Sa'dun Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan Sayyidina Sa'id Ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Dan Sayyidina Abdul Rahman Ibn Auf radhiyallahu taala anhu. Dan Sayyidina Abu Ubaidah nama Amir Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Kama dia maka yang tinggal daripada sahabat yang tinggal daripada sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat lain pun begitu lah, tapi pekat kue per 10 gen. Oleh tu maka barang siapa mu'iktikok akan segala jadi makin itu serta i'tikok yang ta'yin yang nyata, maka adalah mereka barang siapa daripada ahli al-haq. Ning orang sebut ahli al-haq ialah orang pergi jalani ahli sunnah wal jamaah. Iaitu orang panggil al-haq ni i'tikok ahli sunnah wal jamaah betul suara ya. Dan lepahlah ia barang siapa daripada kaum yang sesat, kaum yang bid'ah. Siapa dia teriktikot seperti mana sebut tadi, erti orang tu terpelengong dan terlepas daripada aqidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi tak saya sebutlah pia-pia tu. Habib Umar lah agam nas, Habib Abah tak sebut. Abah sebut wayaknya ahli sunnah lagu-lagu ni. Pak lain tu bukir. Haa tu nah, habis. Kata rianya fa nas'alullaha kamalal yaqini amin lah weh doa ni wa sabatad dini lana walikafatil muslimina innahu arhamur rahimin. Doa pion doa iaitu lah Abdul Samad Al-Falimban pahagai wali wakpa tak kata amin weh kita ni semula Allah nanti kita wayak dulu doa dia ni. Mek berkah dia ya wali ni. Fa nas'alullaha kamalad dini wa sabatad dini lana wa likafatil muslimina innahu arhamur rahimin. Ah tu baru mande nanti kat suruh dulu. Habiha kamal kata al-babus sani fi ta'ati zahira. Wallah. Lagu mana setakzik ayat nak katuk dulu. Ia tak ada menu podok dah. Kita ni lepas raya pang hari Selasa satu tak apa. Boleh makan air dah. Yang mengikut pahala Isyak Mula Yahdi. Ikut pahala lah. Raya dah hari Selasa tu. Selasa tu raya. Puasa tak ikut kan. Turut Isyak Mula Yahdi lah. Faham? InsyaAllah. Cuaca pun sedap ni.
Mana kata kita ni hari senang tu tengok anak bulan. Malam senang, malam hari senang, malam selasa. Lepas tu esok tu insyaAllah boleh makan bertupat dah lah. Dapat dah, dapat dah. Ha, oleh tu lah babon mengucap selamat semua kepada semua pengajian babon ni. Dan lagi pula maaf hati apa-apa silap pe gapo dia saja dok selawa gapo tu kok. Nak minta kita semua ni berdoa lah. Lepas tu ha, kalau kita ada kesilapan kat pakat maaf lah kadang-kadang datang tu pakat pakat jabat salam masing-masing semua kita maaf untuk sambut raya. Nah, gantina sambut tina minta maaf lah. Ha, dengan babo tak minta maaf apa babo lah salah dengan demo. Orang tak salah dengan babo. Babo dok kelolo ni boleh jadi babo suka hati kita. Adapun kita hak main babo ni, babo tak ada wasah hati seorang pun. Agak atau hak gaya ni dengan babo tak ada salah, babo takut ada salah. Oleh itulah hak mana dok lekat dengan babo, tak puas hati di mana ataupun kesilap pega pok babo tu, maaf babo hati. Kerana munasabah kita ni akan nak sambut di antaranya poso atau raya, iaitu lah hari Selasa insya-Allah taala. Maka poso tani tak cukup lah 29. Kalau mengikut isap mulut ya dia lah. Tapi kita pergi pakar kainah dari ulum. Nah berdasarkan hadis sahih. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kita ni berdasarkan tengok nak bulan. Ha, nah. Kalau mengikut isap, insyaAllah kita akan gaya. Hanya di antara cuaca pun baik. Bulan pun nampak begitu dah. Agak kata ni insyaAllah kita beraya hari Selasa tu. Lepas tu kalau ada kemungkinan ni boleh babo cukup makan tupak di rumah apa. Kalau nak pergi tak segi tak ada apa. Itu dia. Itu dia. Lepas tupak rumah apa tak ada buat sendiri tak sekali. Dia mau pergi ke? Penuh orang tu walk gear ni walk gear Masya Allah. Itu babo pun nak jamu orang juga. Tapi mama dia tu buat semua. Dia buat sate. Sedap dia buat sate boleh nak cak mama dia lah. Lepas tak akik mama nak akik dia lagi. Habis ya. Dan itu ya. Itu dia dah. Ha, oleh tu kita lagu mana ni? Hari Sabtu tak pay ni kalau Bozik nak cuti tak boleh ke? Tak boleh ke? Tak payah dah. Cuti mana tak ada cuti gapo tak sebab dengan raya gapo boleh ke? Ke malah orang ngaji. Dah. Hari Sabtu tak pay ni boleh makan lah. Sabtu tak pay ni raya ni lagi dah. Puasa ni lagi dah. Oh, tak tusuk lagi ni lah tak ayam ni. Mana kata tu ya babo tengok stakzik, stakzik atau mengajar, pengajar teguh. Belah latih babo. Tapi lepas raya ni babo dia sanggup ceromoh 3-4 mata tepat dah. Ah, serabut lah ilah. Mana raya ni tu minta ceromoh dah. Alah haru sungguh. Eh tak ada agak sungguh mama ya tak Allah. Buti tu eh. Dia nak jamu dia malam tu tengok. Babo terlupa kata malam tu. Sanggup dah lah. Orang pakai duk raya kita duk ceromoh ha, kata demo juga masa ni. Ha, oleh tu cukup kita ni. Nah, masalah dia kalau ada nak tanya tiga ya di, kalau ada masa nak tanya tak puas tiga apa tu, tanya mulut tak apa. Nah, kalau nak tanya dua tiga masalah tak apa dah, kalau tak ada tak ada apa, kalau ada ha, nak buka, nak nak we peluai, kalau tak ada nak berdoa selalu dah. Lepas tu kita tunggu maya tu. Ada tak? Ada tak nak tanya gapo hok agak-agak kuasa nak tanya. Kalau tak saya tanya tak ada gapo ha surat ada ni. Ha lebih pada 3 dah lah. Pada dah weh, pada dah. Ya tanya gapo ni? Ya tanya bahasa Sie lah. Halo di jalan bahasa Sie. Ya kata assalamualaikum babo. Ia katanya cak tam yang rai. Mai ha, cak tam yang rai. Cak tam yang rai cak an. Gapu pula dah ni. Cak an. Kutbah. Apa ni? Ia kata assalamualaikum babo cak tam yang rai. Cak cak pun oh cak pun tuk hei hei tak gitu weh hei tuk pia tulis ni eh dia tanya yang kedua pula ia kata ya tamwa tarau poso mai lama ha waktu poso rau cai dai mai ha gini
Ya ingatlah masalah semaya demo waktu Nabi buat banding ka imaniddin. As-salatu imaduddin. Semaya ni ialah tie bagi orang. Wa man addaha faqad addaddina kullah. Siapa dia menunai semaya demo waktu, ialah ia boleh tunai segala rukun Islam yang lain. Wa man tarakaha faqad tarakad din kullah. Siapa yang tinggal semaya, siapa tinggal habis yang lain. Arti semaya sebagai untuk tepat boleh menupai yang lain. Oleh itu siapa dia puasa dalam hatak semaya lima waktu, arti pada puasa dia tu ialah Allah Ta'ala sebelum ditetap lagi. Nah, kali ia semaya qada kelik habis, maka pahala puasa dia yang ia puasa cukup di antara rukun syarat, maka dapat pula menegak semula. Oleh itulah orang yang puasa tetapi tak semaya, ia lepas tutup teh, akhirat esok Allah Ta'ala tak ambil denda dah kan, pak puasa dia tu. Ha, tu dia. Tu je lah. Habis tu. Lepas tu ia tanya lagi. Ia tanyanya bata poso mai, bata poso kedok. Kita prank fun. Lepas tu kita clue enam lai. Kita buat lorduh kita beluh. Lepas tu kita telai aliyu lepas pada beruh. Ya begini, kalau kita beruh gigi, kata kalah ubat gigi masih lagi ada, kita telai maka bata poso. Kalau ubat buruh gigi, ain ubat buruh gigi tu sudah habis dah, bahkan duk rasa sasa tu panggil asar, maka tu tak batal puasa. Juga situ lah. Ha, tu tilik di situ ya. Nah. Ha, tu dia. Support tu juga tenam ya buan pa. Tak sebab busuk mulut kita ada koma-koma, ada sa. Dia tu tak apa. Asar tak apa. Tak boleh ain tu. Ain dia. Sa tak apa. Supaya kita makan tepuh hol, tepuh hak ke, sudah ain manis habis berasa habis, kita komo-komo dah sah lagi. Waktu tak apa. Waktu panggil asar je. Hak ni dia tanya pula doh. Dia tanyanya, Lailatul Qadar, remcak wela taurai, lembut wela nai. Ah, sudah. Ini malam Lailatul Qadar ia mula daripada jatuh matahari. Mula jatuh matahari arti mula masuk mengorek hingga sampai masuk subuh. Cita. Oleh itu semalam ni siapa dia boleh buat ibadah. Maka sekue-kue kita semaya jemuah tak apa dah. Semaya ngorek jemuah, insya jemuah tak apa dah. Tak apa dah. Udah tu semalam ni apa-apa dah pesan belakang dah patah-tah-tah dalam Facebook abonya. Penting sekali kita baca doa Aisyah. Lepas tu pula kita minta doa itu yang makbul suara doa kita. Itu besar sekali. Ha, tu lah. Habis dia kata kunti. Kang tu sin ut. Tela cha naikan kodo. Cak tong patibat. Bau atau yang rai tengcak tuk tong. Jadi gini, bila orang tinggal poso Ramadan, nah, di dalam hatu dia melalui tahun tak ada nak poso. Kama dia bila dia nak qada esok, dia kena bayar fidyah. Iaitulah satu poso secupuk. Kalau melalui di antara tahun yang kedua pula, dua cupuk. Melalui tiga tahun, tiga cupuk. Hak tu sehari je. Dua hari, kira gilah. Itu di antaranya. Nah. Setengah kata, ya hipo habis. Ya pakai pelepah habis, ya kodoh. Tak apa juga. Adapun orang ni, tinggallah poso uzur dia. Lepas tu timbunya sakit, tak ada mungkin nak qada. Maka ketika tu sabit dak fidyah dia. Ketika tu tak nak sabit fidyah dah tu.
Hak tak lehnya mungkin di antaranya qada tak qada. Hanya sanya dak bergada hal lain. Boleh itulah. Maka cara qada tak ada ayuh hal. Ada sih mak Allah Taala yang tanya yang terbabo. Amat lupa niat babo. Nah, malam mula-mula amat niat tak ada taklid mazhab Imam Maliki dak sekali. Lepas tu terlupa. Babo yang tak terlupa bila? Ha terlupa pagi ni. Lepas tu dia tanya lepas zuhur. Kita nak taklid mazhab Hanafi pula tak boleh dah lah. Apa kata tak boleh dah lah. Oleh tu, dia wajib nak menahirkan diri dan dia kena qada. Maka qada ni tak ada ayah ni. Dia ada posan ni tak apa. Tapi kita kena niat wikapuh boleh ruang. Aku poso qada Ramadan serta sunat Syawal. Kerana Allah Ta'ala. Boleh hak qada, boleh hak sunat. Buat lagu tu nah. Agak betina apa tu juga. Qada lagu tu. Boleh pahala ruang. Kamar dia mengikut dalam mazhab Syafi'i. Sunat buat selalu dah. Misalnya raya hari Selasa Rabu tak buat lalu dah. Tak usah perih. Perih-perih je buruk habis. Ya kota dia ni. Boleh Syawal dengan masuk Zulqa'dah ni. Boleh poson ni. Bukan sampai selalu dah. Ambil daripada hari Rabu tu. Hari Lasa tu, Rabu tu, terus siapa akan masuk Zulqa'dah. Boleh pasal semua tu. Tapi tak usah kacau perih lah. Dia perih je tua berdoa. Tua dengan siapa akan pecah buruk, pakai habis. Cik boleh molek pak, kita posoh lalu Rabu. Posoh lalu dah. Posoh ni ke? Man sama Ramadhan, summa atba'u sitan min Syawal, kana kasiyam dahri. Sebab posoh setahun. Faham tak sih? Itu dah. Dia kata, saya tupak. Duduk saya ketupak. Saya buat apa ketupak? Dia pakai malam lah. Hujah tu tak ada berat tu. Bukan nah tu. Tak nah. Malisun malah. Itu dia. Buat saya ketupak. Ada ke tanya mana tak rasa ke? Duduk buat saya ketupak. Takut basi. Buat saya ketupak. Saya ke malah tu. Dia kata sami puai. Tak laki dia sakit kok ya kok ge. Ya saya berdoa. Lepas tu mai dah tangan maneng pi leo. Lu kamlang rum. Lu kamlang rian. Tong cai zakat fitrah mai. Hak ning ke banyak kali silap kayaknya begini. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf sekali setahun kena bayar zakat fitrah. Maka zakat fitrah digelar zakat badaniyah, zakat sakut tubuh badan. Maka wajib di atas orang yang ada kemudahan, yang ada kelawasan malam raya. Ambil perjata matahari dengan siapa? Hari raya esok, pagi esok. Ada sekadar mana? Sekadar belanja makan nak bini, beli baju raya, makan raya. Kalau ada di antaranya hamba, wika hamba. Ada di antara duit beli buah, bayar duit menata, burung ke habis. Cukup banyak mana? Ada sekadar di antaranya. Ada sekadar kita beli zakat berterah, boleh dua cukup lah. Dua cukup tu ya. Anak tak wajib lah. Tu je. Bukan semua nak bayar habis. Hapas lembu dah ada ni. Lembu dah ada 3 ekor. Kena jual kan ada. Pasal lembu yang boleh taruh, boleh jual lagi. Tu dia. Bukan semua berteh hak orang. Kita siapa kena berteh hak orang ada. Tak wajib dah lah. Tak wajib dah. Supaya dengan anak kita mukallaf ke. Susah dia. Kerja tak nak takkan susah. Tak ada modal. Sengah anak kata bah. Suka wika ambar atik ha. Pak kita sebagai tua nak buat kebajikan dia suka wik dia. Suka wik dia kalau kita tak niat di antara majanan dia panggil wik. Wik panggil wik apa ni wik sedekah ke dia atau wik heboh ke dia. Dekat beri dia tutup tesak aja kata dik bayar habis. Bayar ya, ya, ya. Tu dia. Tu ya tak ada bila tak ada di antara modal malam tu dan pagi raya maka tak ada wajib dah lah. Tu je. Tu dia. Kita ni Allah siapa akan beritahu orang nah. Tak wajib. Bila sekadar mampu, dua cupok, bayar dua cupok.
Skoda tiga cupok, tiga cupok. Boleh Skoda. Tapi kira dengan modal ada, anak apa orang? 10 orang, bini. Lepas tu, makan hari tu cukup anak-anak, 1,000. Lepas ada lebih lagi, 1,020 kot. Boleh berapa 20 kot tu jual? Untuk diri dia, kalau tak ada. Tu je, kalau kita tak berhati. Hengok siapa ke rana tu, hengok siapa ke dia ni, kena berutih orang tak ada. Nampak tak kita? Apa oleh tu, kalau orang tua habis kerja tak ada. Modal tak ada. Duit tak ada nak keluar zakat pergi tegur. Maka di antara dia pun tak wajib. Bini dia pun tak wajib. Hanya sonyo ada kaum mengatakan sunat bini yang ada modal. Suka bertegur pergi diri dia dan suka gabel. Ada yang ada tu. Bini itu yang kaya. Hak tu mengikut mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hanafi. Tak wajib tak lelaki untuk bini. Bini sendiri. Tengok tu. Tu dia. Nampak tak kita? Nak ada apa ni? Tak sedap pelik sangat ha? Allah siapa dia tulis ni? Tulis ni serupa dengan bermurah ni. Baca tak anda apa ni? Dia kata apa ke hukum gambar binatang yang duduk di kanak-kanak kecil. Gapo ni? Dia pakai ye. Apakah gambar hukum binatang duduk di budak kecil-kecil? Ia tak kira gambar kecil dia di anak kau, orang tua kau, tepek dinding kau ialah guning. Dia masalah bentuk jenis gambar khilaf ulama. Pada haram kau tidak. Itu khilaf. Jenis bergambar ia jenis bernyawa. Kalau gambar yang sekerat tak apa. Kalau gambar yang cukup seekor agak kata hidup. Mana gambar yang awak ambil kepala tak ekor tak ada, kaki ada, tubuh ada. Talih. Kalau gambar yang awak setakat tubuh kepala tak ada, tak apa. Kalau tak hidup ada ke lembu tak ada kepala hidup. Sabit tu supaya demo duk jualkan baju pesa fashion ke. Ya awak rupa tubuh janguk orang. Buah siap. Lepas tu kepala kena buai tu. Kalau kepala tak buai, kepala ada. Lepas tu sekat pinggir ni. Hidup lagi tu. Kanak ada. Belah buah timung ke. Kat pinggir hidup. Ha. Kalau kepala tak ada, tak apa. Kena buai kepala tu buik dia. Tak apa. Ha, kalau buah kepala saja, dia buklai kelubung kepala saja. Setakat ni, sekat dadanya, sekat pinggir. Sekat dada. Tak apa lagi. Tak hidup. Ada ke hidup sakat ni? Tak ada. Kat pinggir dia. Ia dobit di situ. Ada pun bak masalah gambar-gambar yang cukup seko khilaf ulama. Tapi mula tak dalai tak wi. Habib Umar tak apa. Habib Umar ni tengok dia wi buku gambar. Supaya kita tu sambil semula kali kita ni. Pisah ambil lah gambar kita duduk dengan tu bu. Habib Umar mari duduk dengan dia. Supaya wabomir kita ni. Dia duduk dengan abang Espanyol. Duduk dengan abang-abang ya tak. Tapi gambar fihnya dengan abang. Abang kalau saya tak buat Espanyol. Oh hebat tengok dia. Kita tak. Kerana ada data selama mana kita duduk sekali dengan orang kita kasih. Selama tu dapat kita wakilkan dengan dia esok. Habib dia nak sangat gitu rupa. Kurang apa-apa kan. Abang-abang. Jangan ada rai. Ni di antara nak kerama hari pukul dengan nak kerama tak jeruk lah rumah. Aduh jadi sungguh. Ambil dengan Tok Guru. Lepas kalau dia bertina nak Tok Guru, ambil abel tu. Ambil abel mari, duduk dengan Tok Guru. Ambil dengan halam tu. Mulai. Selama ni terduduk dengan Tok Guru, selama tu dah maghfirah. Astaga, maka minta hukum dengan apa? Ada apa? Mana? Ni tak saya langsung dengan Tok Guru, duduk pukul dengan darah. Bapa ingat sekali darah mari digolok ni. Allah anak darah lah. Duk wah dada pukul ramah. Pas tepek. Kup. Tepi rumah dia. Orang ambil ramah tu uru. Dia pukul tepek dah sekali. Tepek dah sekali. Tepek dah sekali. Bahu tak apa. Ambil tu uru duk. Cuba teradak wasa anak sejuk. Tengok dengan tu uru. Dah kata kan. Tu. Sebab orang bertina nak pergi mana hari tu. Bapa pergi ceramah mana. Kawin bini Nayuk dua tiga orang kot dia. Nak pukul dengan apa-apa tak boleh. Nayuk dah sekali. Duk pukul. Tu dia. Ha, oleh tu. Jawabnya khilaf ulama.
Semolek secominya bila ada khilaf setengah kata harus, setengah katanya makruh, setengah katanya haram, ala kuliah kita tak usah belilah hok gambar benate. Beli hok gambar kereta ko, gambar perahu ko, gambar kapal ko, baju anak. Ni beli gambar pok air duk tubuh anak. Jadi oleh. Ya deh. Cukup. Pada dah deh. Ha, insyaAllah terjumpa 90. Pada. Pada ni pun masalah. Tak orang nak piku roh jawab tadi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala. Allahumma alimna. Allahumma asal. Allahumma. Ubat bawa hari nak ubat ada bagi ubat dan